Seperti biasa, saya buka seluruh dengan nama. Pertama, saya mengucapkan alhamdulillah yang baik. Saya apresiasi kepada semua pemain dengan kekurangannya, mereka mampu menunjukkan bahwa mereka memang layak untuk berkembang di Indonesia. Kedua, yang sebagai pemain juga ini memberikan motivasi buat kita pun sehingga bisa kita melakukan dua yang menahan di peserta ini menghadapi Bantu Putra besok tanggal 4 November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sendiri dari pemain mengatakan apa yang disampaikan dari pelatih bahwa di sini kita alhamdulillah dapat satu poin, poin satu sangat berharga bagi kami untuk membangkitkan mental kami untuk pertandingan selanjutnya. Dan ini semua berkat kerja keras semua ini dari manajemen, pelatih maupun pemain. Kembali lebih kejar menyerang melakukan serangan. Menengkes ini menengkes apa sih yang suasana itu yang di lapangan dan menurut dari Anda sebagai seorang pelatih? Iya, kalau pertama kan kita lebih banyak menunggu artinya dengan pertahanan kita dia tenang. Cuma di babak kedua kita tidak bisa menyimak kedudukan baliknya main kupas ya daripada dia 1-1 di bibir dia menang 2-1 itu, tapi cuma kita ada sedikit kendala di apa namanya di kurang fokus sehingga kita menganggap ini ya dengan berawalnya satu poin sama dengan menang, jadi ini itu aja yang saya tapi apapun itu yang penting hari ini kita sudah aja dengan di telepon saya. Stok siapa tuh? Itu jarak hampir 25 ya, meteran itu ya. Gol terbaik itu jadi ya. Ya, sampai 25 itu kan. Ya. Ya. Kalau saya sebelum terima bola tadi saya sudah potong dengan di posisi saya sudah. Jadi enggak ada pemain baru yang datang. Terus tadi mau umpan ke mana? Itu saya enggak ada teman yang lari atau muncul. Tapi mana sudah latihan pernah ajar dia untuk emang sebenarnya kaki kiri kanan ya? Kanan ya? Kanan. Kalau saya itu golter di Liga Indonesia saat ini ya, karena jalan terlalu jauh berarti kita mudah mungkin dibilang itu kurang dia menang. Tadi lu banyak tentang jalan jauh itu misalnya di jalan jauh ya. Pokoknya kelihatannya banyak gue dari sepak. Iya, kalau kita nggak melakukan tendangan dari jarak jauh, kita nggak cukup bertahan di badan kedua tangguh pertama hancur si apa namanya di sana dan masih di segi mobil sesuatu di timur kesempatan yang ada sedikit pun kita usahakan kita melakukan karena lalu saya lebih baik kita melakukan satu poin untuk pertarungan di bawah jauh benar. Satu poin ini dari Bali untuk pertarungan di papan bawah sekarang ini. Kan ini sudah peringkat 15 untuk satu poin artinya. Iya, ini memang mungkin kalau saya lihat ini pertarungannya bukan di atas lagi. Karena Bali sudah pasti bisa juara ya. Tapi orang mungkin dia pertarungan di bawah ya. Ya antara nomor 10 sampai nomor 15 jadi satu-satu aja. Ya sampai terbaiknya yang berjuang sampai akhir itu aja. Dan menyerah. Dan ini buat gabungan akan sangat penting satu poin. Artinya absen yang pertemuan dari Emerson Sipadu? Saya juga apresiasi itu semua teman. Walaupun kita punya absen 4 orang yang dia tak main, tapi mereka menunjukkan artinya mereka layak untuk diturunkan di pertandingan secara kompon. Mudah lah atmosfer ini susah untuk mencari atmosfer.